Untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktunya hari ini nonton 12 Cerita Gen Anggara, berarti ini adalah pertama kali nih filmnya screening. Aku belum nonton. Jadi kalian duluan nih, aku aja masih penasaran. Aku udah nonton tapi editan yang masih rough gitu, yang masih belum jadi gitu ya, belum diisi scoring, belum apa. Terus hari ini kalian udah bisa nonton pertama kali. Awal aku nerima film ini itu karena aku suka sama key message yang ada di skenarionya. Key message-nya adalah yang aku tangkep ya, karena aku baca pasti semua orang punya ininya sendiri, definisinya sendiri. Yang aku baca di skenario itu, key message yang ingin disampaikan adalah kita harus mensyukuri yang kesederhanaan yang ada di hidup kita gitu. Kadang kita terlalu fokus sama apa yang terlihat besar tapi lupa bersyukur sama hal-hal sederhana, yang kalau hal sederhana itu hilang dari hidup kita, kita akan sangat sedih banget. Dan itu yang diajarin di film ini, yang juga membuat aku belajar, membuat aku berubah juga. Ada perubahan-perubahan sikap yang aku rasakan setelah aku syuting ini, karena ngena banget skenario di aku. Jadi aku sangat berharap apa yang ingin film ini sampaikan, bagaimana aku memainkan karakter Shena, Junior memainkan karakter Glenn, itu bisa sampai ke hati kalian dan bisa mendapatkan pesan yang positif dari film ini gitu. Sebelur enggak aku enggak? Ya kalau aku sih cuma berharap kalian nangis ya nontonnya ya. Singkat padat jelas ya kak. Makasih banyak udah datang ya kak. Sama kayak yang Ayang, itu Ayangnya. Sama aku sangat-sangat amat appreciate kalau kalian nge-review filmnya, mau itu negatif, positif, bagus, jelek, nggak apa-apa, karena itu buat masukan juga buat aku. Makanya aku senang banget baca-bacain review, repost-repostin. Jadi setelah kalian nonton ini, scene kalian adalah penonton pertama,
aku aja belum gitu ya. Jadi jangan lupa di review, kalau punya TikTok coba di review juga di TikTok supaya aku bisa repost-repostin juga. Dan semoga makeup kalian abis ini nggak berantakan ya. Kenapa? Oh, waterproof. Bagus, bagus. Gak makeup. Ya, semoga pokoknya kalian happy sama hasil filmnya. Dan semoga film 12 Cerita Gen Anggara juga bisa menjadi pemanis di tengah-tengah film yang lagi menegangkan, yang lagi tayang saat ini gitu ya. Jadi bisa menjadi pemanis buat kalian gitu. Terima kasih. Terima kasih, Kak Prilly, Kak Juni. Love you. Oke, nah ini terakhir ya. Sebelum teman-teman pada nonton, kita bikin video tadi untuk ngingetin, jangan lupa nonton lagi ya. Oke, sama foto juga dong dari handphone aku sini. Oke. Biar kita langsung bisa post gak sih? Coba penerangan cahaya ilahi. Mungkin teman-teman berdiri kali ya. Aduh, biar kelihatan. Ayo. Atau justru malah gak kelihatan. Duduk aja, duduk. Gak apa-apa, duduk aja. Duduk, iya duduk. Iya. Tenang sayang, tenang. Ini pakai white lens. White lens kelihatan semua. Nah, kelihatan semua, tenang guys. Ini kita foto dulu ya. Ini kayaknya gak kelihatan deh teman-teman yang di... Ini aja yang gak kelihatan. Anjay, diri. Penonton yang gak kelihatan. Duduk biar kelihatan yang depan. Ini yang kanan kiri kelihatan semua. Aku di bawah. Iya benar. Kamera di atas. Kamera di atas. Iya iya oke. Okay. Tapi duduk ya. Oke, bikin video dulu abis itu aku ke tengah. Bikin video. Gimana ngomongnya? Videonya sama kayak tadi, ya. Jangan lupa nonton 12 Cerita Glenn Anggara 18 Agustus di bioskop. Oke, okay. Okay. Yuk. Jadi teman-teman ngomongnya 18 Agustus di bioskop ya. Oke. Oke. Oke, yuk. Jangan lupa nonton 12 Cerita Glenn Anggara 18 Agustus di bioskop. Jadi aku bisa ke tengah. Ayo. Duduk sayang. Manis, cantik, bager. Mungkin bentar Kak Lulu mungkin bisa ke tengah-tengah juga. Dari tadi Kak Lulu enggak ikutan ada di sini. Ayo Kak Lulu. Sama Mas Fajar juga ya, Mas Fajar bisa ikutan ke tengah-tengah penonton. Ayo duduk di tempatnya masing-masing ya. Biar semuanya terkena. Mungkin foto, kita foto rame-rame dulu ya, teman-teman, baru foto masing-masing. Fotoin dong siapapun. Atau enggak kita kayak siap teman-teman bisa duduk dulu ya teman-teman. Duduk dulu boleh gak? Jadi kita bisa, jadi semuanya bisa kelihatan. Oke, ayo. Ayo gaya, 1, 2, 3. Ganti gaya. Awas, lari-lari terjatuh loh. Oke. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Alhamdulillah.
tengah. Ayo. Duduk sayang, manis, cantik, bager.